Putri Aryani, juara Indonesia Got Talent tahun lalu 2014, kini viral di ajang America's Got Talent AGT 2023. Di tengah keterbatasannya sebagai tunanetra, Putri sukses memukau para juri, penonton, dan netizen dengan suara indahnya. Tak hanya sukses memukau para juri, Simon Cowell bahkan sampai menekan tombol golden buzzer, yang artinya Putri lolos ke babak selanjutnya. Simon selama ini dikenal sangat sulit memberi golden buzzer untuk para peserta. Kesuksesan Putri Aryani ini lantas jadi sorotan di dalam negeri. Banyak netizen yang langsung memberikan apresiasi kepada Putri. Apresiasi tersebut juga datang dari para artis dan selebritis tanah air. Salah satu dari artis tersebut adalah pedangdut beken Lesti Kejora. Lewat unggahan Instagram story, ibu satu anak tersebut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Putri yang sedang berkompetisi di kancah internasional. "Bangga banget, kamu keren sayang Aryanisma Putri," tulis Lesti Kejora di unggahannya. "Masya Allah, keren Uti," tulis Lesti yang kini berpindah di kolom komentar unggahan Putri Aryani. Diketahui bahwa Lesti Kejora Putri Aryani pernah membawakan lagu Kejora, Egois Purnama, Ada Cerita secara medley. Saat itu, Lesti dan Putri berada di bawah label musik yang sama. Seperti yang diketahui, Putri Aryani membuat kejutan di American Got Talent. Namanya jadi perbincangan masyarakat Indonesia karena berhasil meraih golden buzzer dari para juri. Putri Aryani merupakan penyanyi Indonesia dengan kondisi kebutuhan khusus. Namun, bakatnya bernyanyi mampu membuat para juri American Got Talent terpukau. Putri Aryani tampil memukau di hadapan dewan juri dan penonton. Ia menyanyikan lagunya sendiri yang berjudul Loneliness sambil memainkan piano. Atas penampilannya itu, Simon Cowell langsung menghampiri dirinya. Tak hanya Simon Cowell, penampilan Putri Aryani pun banjir pujian dari Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara. Putri Aryani memiliki nama lengkap Aryani Nisma Putri. Dia lahir pada 31 Desember 2005 di Bangkinang, Kampar, Riau, Indonesia. Aryani terlahir dari pasangan Ismawan Kurnianto, ayah, dan Reni Alfianti, ibu. Penyanyi pop solo tunanetra ini mulai dikenal semenjak mengikuti kompetisi Indonesia's Got Talent 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang. Putri mulai menemukan bakatnya dalam bernyanyi ketika ia berusia 2 tahun. Putri meniru bunyi suara yang didengarkannya. Meskipun dengan keterbatasan penglihatan, orang tua Putri selalu memberikan dukungan kepada anaknya yang berbakat dalam bernyanyi. Pada tahun 2014, Putri memulai karirnya dalam mengikuti lomba menyanyi yang diselenggarakan oleh salah satu saluran televisi swasta di Indonesia, yaitu ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent 2014, dan berhasil meraih gelar pemenang dalam perlombaan tersebut. Sejak saat itu namanya semakin dikenal.